Minecraft. Jadi di hari yang cerah ini, Frost Diamond dan Baba Gila akan membuat semua armor menggunakan blok apapun, dan ini ternyata bisa guys, dan ternyata keren banget. Pastikan jangan pernah kalian skip karena masih banyak sekali armor yang akan kita bikin ya guys ya. Like video ini sampai ke 100.000 like lebih guys. Di next video kita akan membuat sebuah pedang terkuat yang ada di Minecraft, seperti pedang ini atau pedang ini yang damage-nya +1000000000. Apa attack damage gila. Satu hit ini Ender Dragon mati. Jangan kalian Ender Dragon, Hero Brand aja mati kali ya guys ya. Dan asal yang kalian nggak tahu, jadi yang spesial hari ini kita akan membuat sebuah baju bedrock dan bisa menambah darah kalian sampai berkali-kali lipat, dan itu pasti bakal keren. Tonton makanya videonya sampai habis. Dan kita bakal tamatin Minecraft sekaligus dengan menggunakan armor terkuat yang ada di dunia ya guys ya. Dengan sekejap kita bisa mengalahkan si Ender Dragon. Subscribe buat yang belum, karena sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Jadi sekitar ada 0,1% dari kalian yang baru nonton Frost Diamond belum subscribe. Iya bro, misalnya itu kamu, please lah ya, jangan bikin malu. Yang lagi duduk ini, please lah ya, subscribe sekarang juga. Gua bocah ini juga. Guys, subscribe sekarang ya. Chill, subscribe sekarang juga. Apalagi kamu nih yang dewasa ini, satu orang yang lagi tiduran. Aduh, jangan bikin malu. Enjoy this video. Sekali lagi, subscribe. Yes, guys. Let's Frost Diamond. So, ya guys ya. Jadi di video kita kali ini, Frost Diamond dan Baba Gila akan membuat sebuah baju menggunakan blok apapun. Kita akan membuatnya dengan blok dirt, iron, wood. Masih banyak lagi guys ya. Dan yang belum pernah kalian lihat adalah baju infinity ya guys ya. Jadi darah kita bakal full banget dan gak bakal bisa mati. Untuk video ini sampai habis. Baba Gila, lu kenapa ngeleparin gua telur? Bau ketek nanti Baba Gila. Bayangkan Baba Gila ini ya guys ya. Dan by the way, di sini Minecraft kita masih buruk. Kita bakal sulap menjadi Minecraft super duper keren. 3, 2, 1. Cekrik. Tada! Oh my god, guys. Jadi udah keren banget ya guys ya. Coba kalian komentar shader apa yang lebih keren daripada shader kuda ini ya guys ya. Karena Frost Diamond pengen biar kalian itu terhibur dan menyaksikan video Frost Diamond dengan sangat luar biasa Baba Gila ya. Ayo Baba Gila, kita bakal langsung aja Pak ya. Jadi kita bakal ke laboratorium kita ya guys ya. Nah, siapa jadi kalian yang setuju jika Frost Diamond mengupgrade laboratorium kita menjadi yang lebih bagus? Tahun 2020 laboratorium kita harus lebih sangat-sangat bagus lagi ya guys ya. Soalnya kita downloadnya mapnya udah hancur Baba Gila ya. Sayang banget nih Pak. Oke, kita bakal langsung Baba Gila, ini kenapa hancur Baba Gila? Baba Gila. Baba Gila ini sampai sekarang kagak pinter-pinter ya. Gimana kalau kita di next video bakal tukar otaknya Baba Gila ini guys? Ya ampun nih Baba Gila, masa pengen gila? Lu pengen gila beneran, Pak? Kenapa lu pengen gila, Baba Gila? Enggak gitu juga. Kita ini ya lucu boleh, tapi jangan gila juga Baba Gila. Oke deh, enggak apa-apa, terserah Baba Gila aja deh guys ya. Apa kita tuker aja kepalanya sama kepalanya siapa Baba Gila? Nah, jadi di sini kita mempunyai beberapa cheese dan kalian bisa lihat di sana guys ya. Celana dan sepatu. Jadi guys, di dalam air sana ada sebuah baju yang ditempa sama air seberat bertonton, apalagi di sebelah sini. Di dalam lava sini terdapat sebuah cheese dan terdapat sebuah kepala dan baju yang sudah ditempa atau sudah dipanasin oleh panasnya lava yang sangat panas ya guys ya. Dan itu pasti bakal membuat armornya lebih kuat lagi. Kalian makanya tonton video sampai habis. Jadi otak lu itu kepala zombie Baba Gila. Bayangkan ya guys ya. Pastikan video ini mencapai angka 1 juta like ya guys. Ini berapa dah like-nya dah? 1, 2, baba. Oke, 1 miliar like Baba Gila. Oke, kalian like aja deh guys ya. Semuanya gratis men. Oke, jadi yang pertama di sini prosesnya bakal ngajarin kalian bagaimana cara membuat sebuah emerald helmet. Itu bisa dan keren banget ya guys ya. Jadi caranya simpel dan gampang banget. Kalian tinggal menggunakan 64 emerald dan kalian jadiin satu ya guys ya. Kalau kalian pengen bikin kepalanya ya udah gini aja tuh. Kalian bisa bikin kan? Coba kalian bikin sekarang apakah bisa apa enggak. Tapi aku nggak tahu nih guys. Kalau di versi 1.16 memang bisa atau belum, karena Frost Diamond sendiri belum coba Baba Gila ya. Nah, kalau bikin celana kayak gini guys, terus bikin baju kita coba dulu bisa apa enggak. Set bisa ternyata men. Coba kita akan coba ya guys ya, kekuatan super apakah yang akan kita dapatkan jika menggunakan baju ini Baba Gila. Let's go my friend. Oh my god, kita bakal coba. Wow, coba Pak, kamu pukul aku apakah berkurang apa enggak. Set, jadi inilah baju emerald ya guys ya. Jangan pakai pedang sakti Baba Gila, ini gue mati lah. Wah, regenerasinya kita nambah apa? Wah, nggak tahu ya guys, tapi di pikir-pikir sini nggak ada efeknya guys ya. Mungkin ini armor lebih kuat daripada armor biasa. Karena tadi Baba Gila mukul aku aja, ini bar armor yang di atas darah itu nggak berkurang sama sekali guys. Coba Baba Gila pukul Pak, tinju Pak, tinju terus bos. Pakai pedang dah Pak, pakai pedang diamond. Lu pukul gua. Nah bagus ya. Nah tuh kalian bisa lihat nggak hancur-hancur guys. Armor aku tuh nggak hancur-hancur. Jangan saya mati Baba Gila. Bayangkan Baba Gila ini guys ya. Tuh ya guys ya, kalian bisa lihat armor kita nggak berkurang. Darah kita memang berkurang, tapi darah dari armornya nggak. Berarti ini bener-bener OP banget kalau bisa dibilang guys. Oke guys, yang selanjutnya di sini ada sebuah redstone helmet. Jadi kita bakal coba buat lihat kekuatannya apa sih jika kita gabung kan semua redstone ini menjadi satu kesatuan seperti baju-baju ini guys ya. Cara bikinnya sama, tapi bedanya di sini kurang lebih kalian menggunakan redstone. Wah, nggak bisa ya redstone boost. Oke, bentar. Apakah kita disuruh menggunakan block of redstone-nya langsung apa? Gak tahu juga aku ya guys ya. Coba kita coba dulu aja. Oh my god. Guys, asal kalian tahu block of redstone ini jika dipecahin itu bisa mengeluarkan sekitar 12 redstone ya guys ya. Redstone yang kecil-kecil ini. Nah, sedangkan membuat armornya itu menggunakan full block of redstone guys. Jadi kalau kalian kumpulin gini redstone-nya dia bakal jadi block of redstone. Jadi sekitar
sekitar 9 redstone. Jadi satu buah blok ya guys ya. Coba kita langsung pakai aja apa yang akan terjadi guys. Der. Oh my god. Kita game mode 0. Oh, kalian bisa lihat ya guys ya, armornya dia nggak sebanyak armornya si emerald tadi. Jadi tadi armornya emerald itu cuman kurang 1 bar aja. Nah, kalau yang redstone itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 5,5 armor ya guys ya. Wow, sangat luar biasa sekali. Wow, gila. Coba Bapak gila pukul pros damage apakah bakal berkurang darahnya. Waduh, sakit kali pak. Coba aku lawan creeper ya. Guys, nih zombinya kalau kena matahari dia terbakar ya guys ya. Jadi kita juga terbakar. Oh my god, jadi lumayan gak sakit ya guys ya. Ah, armor gue agak berkurang, tapi darah gue yang berkurang. Tidak. Wah, ini lumayan gak sakit nih guys ya. Ini armornya juga lumayan tebel nih guys ya. Guys, tadi kenapa bisa keluar petir dah? Ada bencana apa ini? Gak tahu frost damage guys ya. Bentar, kita cek dulu pak. Kayaknya ada yang gak bener nih guys. Kita cek dulu ada yang tidak bener. Ada yang ngebom kita bapak gila. Ini apa? Siapa yang ngebom? Apa ini guys? Kenapa ada yang seperti ini men? Apa ini guys? Wih. Wah, gua nggak bener sih yang ini ya guys ya. Jadi dia bahaya banget ya guys ya. Dia ngeledakin terus muncul-muncul yang baru-baru. Makin banyak guys. Udah melahirkan diledakin lagi. Gila. Kita minggir aja udah pak. Udah nggak bener ini guys ya. Makin barbar kali. Oke guys, jadi kita bakal coba buat jatuh ke dalam lava. Apakah kita bakal berkurang darahnya? Kita bakal coba. Oh my god, look at that guys. Wow. Ternyata baju redstone ini nggak mempan sama lava loh guys. Kan bisa lihat. Sini guys ya. Udah OP kali. Oh, fire resistance. Ya, kita punya fire resistance guys. Harus minum susu dulu ini bapak gila. Ya ampun, ya udahlah guys ya. Nanti kita bakal coba buat lawan Ender Dragon. Bapak gila siapin dulu pak portalnya. Nanti kita bakal menuju dan kita bakal kalahkan si Ender kampret ya guys ya. Oke, selanjutnya di sini kita bakal coba buat membuat sebuah snow helmet, snow capslet, snow legging and snow boots. Oke, jadi caranya gampang banget ya guys ya. Kita clear dulu nih. Nah, jadi kita bakal pakai snowball. Bukan snowball berarti. Ini aku udah siapin dua nih guys ya. Tadi aku mikirnya tuh siapa tahu nggak bisa kan? Aku bilang apa? Ada yang gak bisa ternyata guys. Berarti snow yang ini apa? Coba kita coba dulu aja ya guys. Siapa tuh bisa? Gak bisa men. Terus itu apaan guys? Ada armor kayak gitu ya? Gak bisa loh. Ya udahlah ya. Jadi kita bakal langsung pakai aja ya guys ya. Mungkin ini tambahan dari armor guys. Gila ini nambah apa? Block of armor. Nambah apa ini guys? Kita akan pakai Dewi Go. Kita jadi Yeti guys ya. Oke, sebelum aku nyemplung ke lava, pastikan kalian semua udah subscribe dan like dulu video kita kali ini. Karena semuanya gratis. Jangan bakal tunggu subscribe dan like. Sekarang juga join Frost Team kita paling solid ya guys ya. Gak ada ruginya kalian subscribe. Semuanya gratis men. Hitungan 3 bapak gila ya. Kita bakal langsung turun ke dalam lava. 3, 2, 1. Let's go. Oh. Gak mempan bapak gila. Ternyata langsung gosong Yeti aing guys. Itu apaan lagi dah. Makin bahaya banget nih pak. Ya ampun guys. Udah gila. Kita ganti dulu nih whip mode dah. Biar kagak ada yang aneh-aneh ya guys ya. Oke, kita bakal langsung coba lagi yang lainnya guys ya. Nah baru yang terakhir kita bakal coba yang celana sepatu yang itu. Jadi guys, there we go. Sebelumnya bedrock, kita bakal coba yang polywingnya guys ya. Di sini kita dapat kekuatan apa nih? Di sini juga ada sugar cane helmet. Ini mah kentang gitu kan. Tapi aku penasaran juga guys. Yang aku penasaran tuh guys, darahnya tuh nambah seberapa banyak gitu kan. Wih kan, gini cara bikinnya. Jadi kurang lebih sama cara bikinnya kayak bikin armor-armor biasanya. Tapi yang kita nggak tahu darahnya nambah berapa. Maksudnya armornya. Oke guys, kalau yang Yeti tuh cuma nambah 3 doang. Nggak terlalu banyak ya guys ya. Mungkin dia kebal atau gimana kali ya guys ya. Oke, kita bakal lepas semuanya. Kita bakal pakai yang polywing. Jadi kalau yang polywing lebih sakti lebih dikit, itu nambah sekitar 3,5 ya guys ya. Lumayan lah bapak gila ya. Kayaknya bedrock itu yang paling OP deh guys ya. Tapi ada yang lebih OP lagi, yang celana sepatu yang ada di samping kita ini. Nanti kita bakal coba terakhir guys. Ini aku kira ini skin polywing. Jadi polywing ini yang di Pokemon yang kayak gini guys. Tapi kok gak bisa bernapas dalam air ya bapak gila ya. Aneh memang ya guys ya. Oke game udah satu lagi. Kita bakal coba pakai yang sugar cane. Dan kita lihat armornya cuman 2. Ini baru sempa kali ya guys ya. Tapi lumayan lah ya guys ya. Dengan kita menggunakan sugar cane aja kita udah punya armor gitu. Oke mungkin kalau kita lepas satu armornya berkurang setengah. Lepas satu lagi berkurang lagi setengah ya guys ya. Oke deh guys. Yang terakhir. Oh bukan yang terakhir. Satu sebelum yang terakhir. Yaitu adalah bedrock ya guys ya. Jadi nanti bakal ada batu atau armor yang lebih kuat daripada bedrock ya guys ya. Nanti prosesnya bakal kasih lihat ke kalian. Nah jadi cara bikin itu sama kayak gini kan. Baju kita juga bisa bikin celana. Dan yang terakhir mungkin kita bakal bisa bikin sepatu guys. Oh my god. Nah kita bakal pakai sekarang juga. Dan kita bakal game mode 0. Dan oh my god bapak gila. Full ya pak ya. Full ternyata yang ini guys ya. Bedrock ini bukan kaleng-kaleng nih guys. Tapi aku gak tahu kalau kita di air, maksudnya di lava, bakal berkurang apa enggak. Ternyata kagak guys. Agak lama ya berkurang darahnya. Iya lu guys. Tuh kalian bisa lihat. Ih kebal aku pak. Oh my god. Ini kayaknya nggak mempan sama apa-apa ya guys ya. Kita nyilam pun gak mati. Dapat kekuatan padahal nggak ada kekuatannya loh di pinggir-pinggir ya guys ya. Nggak mati loh. Luar biasa ini bedrock ya guys ya. Tapi tadi kita masuk air kok berkurang ya darahnya. Kalau kita di atas itu berkurang.
kurang, guys. Tapi kita kalau di air lagi udah oke. Apakah kita bisa napas di air? Bentar, kita tunggu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa nih, guys. Kita jadi batu nih pakai bedrock, terlalu berat, guys. Oke, there we go. Yang kalian tunggu-tunggu, guys. Kita akan membuat sebuah celana sepatu yang paling kuat yang ada di Minecraft. Jangan kaget kalau kalian bakal melihat ini, guys. Di sini tulisannya celana sepatu. Jadi celana sepatu ini ditempa di dalam bawah air yang sangat padat dan berat ya, guys ya. Oh my god. Kita baru pegang aja udah kekuatannya tuh nambah kali ya, guys ya. Kan bisa. Itu darah kita OP kali, padahal ini bukan bajunya. Ini kita buang kayak gini. Oh, berarti celana. Wih, apa? Apa? Wih, yang mana yang OP nih? Kok bisa banyak kali darah gua, Pak? Berarti celananya apa gila? Celananya sampai celananya darah gua lewat. Apa gila? Ini macam mana nih, udah enggak ada obat ini, guys ya. Tuh kalian bisa lihat ya, banyak kali darahku nih. Bukan kaleng-kaleng apa gila. Oke deh, kita ambil aja deh. Tapi ini kayaknya ngalangin kursor, tapi nggak apa-apa lah ya, guys ya. Kita nyilam. Ah, cerot, cacrot, cacrot. Aduh, darahku berkurang nih, guys. Nggak bisa aku ngambil yang ini. Nggak bisa aku ngambil yang ini, Pak. Bentar. Kayaknya harus pakai kekuatan sakti deh, guys ya. Kita kayaknya harus pakai armor ini. Cerat. Wih, speed kita nambah loh, guys. Speed jambus regeneration. Jadi regeneration kita bisa kenceng banget ya, guys ya. Jadi mungkin kalau kita lompat aja udah kayak hulu. Kita lompat nih, bukan kaleng-kaleng ya, guys. Berapa bar berkurang? Cerot. Oh, berkurang sih berkurang. Tapi cepetan regeneration ya, guys ya. Kita bakal ambil cepet-cepetan. Ada adidium helmet, ada adidium cheese ya, guys ya. Dan ini adalah kepala sama baju. Let's go. Waduh, gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Aku lompat tinggi. Lompat hulu sudah, men. Oke, jadi di sini ada legging bertambah 175 max health. Dan di sini juga 1000 max health. Berarti gak bakal mati-mati kita mah kalau pakai kayak gini, guys ya. Ini plus 2000. Waduh, nambahnya banyak kali kepala. Apalagi bukan kaleng-kaleng. Oh my god. Pak, gua udah kayak apa ini, bapak gila. Oh, kenapa gua bisa di... Wow, gue lompat aja meledak dunia, guys. Meledak. Bukan kaleng-kaleng udah ini ya, guys ya. Aku lompat aja meledak, guys. Tuh. Aduh, udah gak ada obat sini ya, guys ya. Apa ini, mental-mental bodo amat udah. Gak bisa. Udah lah ya, guys ya. Gak ada obat, udah gak bisa berdiri. Aku kemana-mana ini udah pasti meledak ya, guys ya. Sumpah dah. Kayak gini mah gue gak bisa main. Gue ketutup sama blok ini. Woi, tolong. Ini kayaknya bajunya deh ya, guys ya. OP kali. Ini kalau kita ngelempar-ngelempar barang gini, barangnya kayak magnet gitu ya, langsung ke kita gitu ya, guys ya. Oke, Pak, sebelum kita lawan Ender Dragon, Bros Demas sama Begila mau ngingetin kalian, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini, karena semuanya gratis. Jangan lupa tunggu subscribe dan like, sekarang juga join Frosting, karena kita paling solid Begila ya. Gak ada ruginya, semuanya gratis, men. Gila, guys. Kita bisa membuat sebuah cheese, maksudnya membuat armor menggunakan blok apapun ya, guys ya. Luar biasa. Ini by the way ada Optima X. Apa itu, guys? Wah, udah OP kali nih. Jangan dipakai dulu. Tapi kayaknya kita dapat kekuatan gitu deh. Kita disuruh klik apa? Disuruh klik. Oh, enggak, bapak gila yang pegang senjatanya, guys. Oke, kita gak bakal pakai dulu lah. Clear dulu lah. Apa itu, guys? Darahku udah gak pakai apa-apa. Masih punya absorb, guys. Absorbnya aja full kali. Apa itu, guys? Oh my god. Look at that, guys. Oh, berkurang ini. 4 3 apa yang terjadi? Kita bakal lihat ya, guys ya. 3 2 1 let's go. Ya ampun, langsung hilang bapak gila ternyata. Oh my god. Jadi kita bakal coba ke markasnya Frost Diamond terlebih dahulu, guys. Baru kita bakal masuk sana dan lawan Ender Dragon ya, guys ya. Siapa kali memang Ender Dragon ini, men. Guys, ini kita bakal coba senjata baru dulu ya, guys ya. Seberapa sakit senjata ini? Ternyata satu hit bapak gila. Apa ini OP kali nih, Pak? Coba Wither dah. Wither ya. There we go, guys. Kita bakal summon yang Wither yang ini ya, guys ya. Semoga nggak aneh-aneh keluarnya. Let's go, baby. Kita akan panas setelah darahnya full ya, guys ya. Bentar dulu, darahnya dia masih ngisi ulang ya. Darah full jebret gaming, kita lihat seberapa sakit senjata ini ya, guys ya. There we go. Oh my god, nggak kena. Shot pertama nggak kena. Oh, sakit kali nih, guys ya. Oh, bisa pakai lawan Ender Dragon ini, guys ya. Bisa nih, men. Oh, ternyata betul-betul sakit banget ya, guys ya. Dan Pak, senjata apa yang kamu pakai itu, Pak? Aku mau juga, Pak. Mana, Pak? Waduh, guys. Kita bakal lihat ini ya, senjata apa nih, guys ya. Senjata Absence Sword 1500 damage. Gila, senjata ini aja udah bisa langsung matiin witch loh, guys. Apalagi senjata yang 1 miliar damage. Wah, kita bakal coba langsung ya, guys ya. Let's go. Tapi di sini ada tulisan nih, guys ya. Kita bakal baca dulu. Like dulu baru boleh masuk ke dalam, sabre. Bapak gila memang kocak ya, guys. Let's do this, bapak gila. Masuk, Paiko. Kita bakal lihat ya, guys ya. Apa aja yang ada di sini. Ih, itu kenapa pada warna merah dah. Wah, ini mode apokalips mah. OP kali nih, guys ya. Bentar. Yang pertama yang aku akan lakukan, kita bakal pakai yang bedrock yang biasa aja ya, guys ya. Kita yang nggak darahnya full aja. Ntar takutnya kita nggak mati-mati sama kekencangan. Kalau Frost emang kekencangan mah agak susah nanti ya, guys ya. Nih, coba kita tembak aja apakah langsung mati. Kocrot. Wah, meledak. Bisa meledak dia. Apa-apa nih, guys. Ada Ender Dragon, man. Gila, ini aduh. Ini kenapa jadi zombie dia? Wow. Oke, guys, kita bakal coba seberapa kebal karakter kita ya, guys ya. Ini dia pada ngejar apaan ya, guys ya. Coba ya, game mode 0. Let's go, baby. Kita lihat matanya. Kacrot. Gak mempan. Gua lihat muka lu semua. Wah, cerot. Wah,
gua lihat semua muka lu. Muka lu gua lihat. Aduh, sakit lo. Sakit lo. Ampun. Enggak sakit, guys. Widuh, kenapa petirnya yang sakit gigi saya? Aduh, tidak. Aduh, hampir mati gua, guys. Gila, sakit lo, tapi kenapa petirnya siapa aku barusan, guys? Oke. Berarti ini enggak bisa bertahan. Berarti guys, nih aku pakai kekuatan baju ini semua yang ada di tempat aku mati, guys. Nyam apa nih, guys? Bukan kaleng-kaleng ini, bodoh amat udah. Kita deketin musuh crot-kacrot, enggak lihat apa aku, woi. Apa? Rusuh sumpah ini ya. Enggak kelihatan apa nih, sampai di mana dah aku dah? Sampai kita bikin jalan loh. Kenapa kita meledak terus? Ini kayaknya gara-gara ada musuh jadi kita meledak terus ya, guys. Kita enggak bakal pakai kepala mungkin ya, guys. Ini terlalu OP kali kepala ini. Sampai kita meledak-meledak gitu. Oh iya, berarti kepala barusan, guys. Kepala. Kepala. Waduh, dimakan aku Ender Dragon. Ntar lu Ender Dragon ya. Gua bakal ngancurin gini lo. Kita bakal katrot. Ini kita enggak liatin darahnya, guys ya. Soalnya ngalangin nih. Darah kita udah pasti enggak habis-habis ya, guys ya. Katrot. Tamatin Minecraft pakai baju ini. Let's go. Ini kenapa kita meledak-meledak ya, guys ya? Siapa yang nembak aku dah? Ini gimana cara naik kalau kayak gini ceritanya? Ini makin terbang gua. Ya ampun. Oh, ini baru bisa nih OP kali ini emang nih. Gak ada obat. Siapa yang petir-petir gua dah? Gua mau lawan Ender Dragon. Ya ampun, guys. Ini kita terbang-terbang entah kemana. Bodoh amat dah ya. Bodoh amat nih, bodoh dah. Ini kita lepas bajunya masih enggak mempan. Ini kita di mana dah? Bapak gila lu di mana, Pak? Gua meledak dari tadi, Pak. Aduh. Ini kayaknya senjatanya kali ya, guys ya. Senjata ini membawa petir-petir gitu. Ih, bukan. Berarti Ender Dragon-nya memang sempak kali ini. Guys, ini sumpah dah aku enggak gerak ya, guys ya. Memang enggak mati-mati, tapi kok enggak gerak-gerak gitu kan. Cara mainnya gimana? Macam mana nih? Sumpah, tuh. Aduh. Meledak lagi aku, sumpah. Bayangkan ya, guys ya. Kita TP Bapak gila aja deh. Oh, kita udah kembali, guys. Kita kembali. Yes. Yes. Mana kau Ender Dragon? Kau satu hit meninggal ya. Berani-berani ya kau. Kacrot! Rasakan itu Ender Dragon. Hah, mati kau Ender Dragon. Berani-beraninya dia ngeledak-ledakin kita ya, guys ya. Yeay. Langsung tamat Minecraft, guys. Luar biasa ya. Kita tamatin Minecraft dengan sekejap, guys. Satu hit dan bajunya terangnya OP kali ya, guys ya. Gak bisa mati-mati. Musuhnya juga OP juga, bisa ngeluarin bom-bom gitu ya, guys ya. Tapi by the way keren lah ya, guys ya. Ini Minecraft luar biasa banget. Jadi mungkin segitu video kali ini, coba kalian komentar di next video post yang bakal bikin apa lagi, guys ya. Dan ya, guys ya, udah tamat dan ini kenapa dah semua kehidupan kita serap ya, guys ya. Sumpah ini baju terlalu OP, guys ya. Oh my god. Dan ya, guys ya, mungkin segini dulu deh video kita kali ini. Aku bakal lanjutkan lagi di next video. Misalnya kalian semua setuju ya, guys ya. Subscribe aja yang belum dan bisa kalian ketawa, guys. Kalian bisa pasti ketawa gini nih. Love you, Bruce. Bye-bye.